Itu apapun yang menimpa kita, berusahalah positive thinking, berusahalah membulatkan tekad. Insya Allah ketika kita melewati berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Kalian tahu pedang yang lancip? Itu harus dipanaskan dulu. Kemudian dipentungi. Dipentungi tahu dipentungi? Dipukuli. Kemudian digerenda. Baru jadi pedang yang bagus. Kalau enggak, jadinya besi tumpul. Sama mondok pun seperti masuk candra kawah di muka. Ini kalau bahasanya orang-orang pewayangan gitu. Dimasukkan ke dalam tempat yang panas, tempat yang sempit, tempat yang pengap. Tapi setelah keluar, Masya Allah, menjadi mutiara yang luar biasa. Menjadi emas yang luar biasa.